Tuhan telah menciptakan jalan ini untukku tempuh. Langit tempatku bernaung, pohon tempatku meneduh dari terik sang mentari dan hujan. Aku berada di mana-mana, itulah duniaku. Cerita yang berlatar di Nusantara di zaman kolonial Belanda, di sebuah desa yang tentram dan damai. Musim buah mulai panen, tampak seorang pengembara buta yang misterius kebetulan melewati desa tersebut. Sepasang kekasih yang sudah berencana untuk segera menikah, yang bernama Barda Mandra Wata dengan Marni Dewianti, sedang menuju ke sawah. Nampak bapaknya yang sudah siap menunggu untuk makan siang. Ketika Marni Dewianti sedang beristirahat di sawah untuk makan siang, tiba-tiba saja mereka diusik oleh seorang pengembara buta yang tanpa alasan yang sangat jelas langsung mengganggu mereka. Mereka pun berakhir dengan tragis dengan terbunuhnya dua orang ini, yaitu Marni dan ayahnya. Berselang setelahnya, saat penduduk yang kebetulan lewat di lokasi pembunuhan melihat sosok Marni dan ayahnya yang sudah meninggal, penduduk tersebut sempat mengejar si pembunuh dan terjadilah pertarungan yang tidak seimbang. Penduduk yang jumlahnya lebih banyak itu pun akhirnya terbunuh. Tinggal satu orang yang sengaja dibiarkan hidup untuk dititipi pesan oleh orang buta itu. Pesannya adalah tantangan pada guru perguruan Elang Putih untuk bertarung di lembah jagat pangeran. Saat itu pula, orang buta sakti itu memperkenalkan namanya sebagai Si Mata Malaikat. Rupanya orang ini adalah awal dari kisah panjang si buta dari gua hantu. Perguruan Elang Putih adalah milik Paksi Sakti Indrawata, ayah dari Barda Mandrawata, kekasih Marni yang terbunuh oleh si Mata Malaikat. Atas kekecewaan tersebut dan karena sadar akan kemampuannya sendiri, akhirnya Barda Mandrawata mengasingkan diri dari desa untuk kemudian melatih diri dalam pengasingannya. Di sisi lain, Mata Malaikat menguasai perkampungan dan melakukan pembantaian terhadap sisa-sisa murid perguruan Elang Putih. Dalam pengasingan, Barda terus melatih diri, bahkan sampai mengalami proses keputusasaan yang luar biasa. Yang lebih mengejutkan adalah keputusannya untuk membutakan matanya yang kemudian dikenal dengan si buta dari gua hantu.